tujuan kegiatan, yaitu kegiatan workshop satu data cipta karya dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penuhan kawasan pemukiman ini dimaksudkan sebagai bentuk pengamalan dari amanat Perpres nomor 39 tahun 2016 untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dipakai antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penggunaan pembangunan. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan mendukung sistem statistik nasional serta terumuskan penyusunan strategi pembangunan untuk memutuskan kawasan prioritas, isu strategis, kebijakan, sasaran, usulan program kegiatan serta strategi pembangunan per kawasan prioritas. Bapak Ibu yang saya hormati, keluaran dari kegiatan ini adalah Anda sebagai produsen data yang mampu memahami kebutuhan data keciptakaryaan, standar data keciptakaryaan yang diberlakukan secara nasional, terampil mengoperasikan, mampu melaksanakan input data ke dalam sistem informasi keciptakaryaan, serta terkumpulnya data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sesuai dengan prinsip satu data yang akan diintegrasikan ke dalam SI SPKP. Jadi hari ini kita ada kegiatan dua, satu data dan SPKP. Kita harus membangun suatu program yang berkualitas, tepat guna berdasarkan peraturan dan pedoman yang terkait. Karena sekarang kita tidak hanya membangun sesuatu itu output 100% pekerjaan selesai aman, tidak. Tetapi sekarang kita lebih ke outcome, manfaat, benefitnya, apa yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.